Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kim Dedek Kantil. Semoga sobat-sobat bedek yang selalu setia menonton channel Kim Dedek Kantil selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat. Oke, Kim Dedek masih membahas tentang prediksi perjalanan weton di pertengahan tahun 2024 sampai pertengahan tahun 2025, atau tepatnya di tahun C. Tahun Jawanya adalah tahun C. Tahun C itu dimulai dari bulan Juli 2024 sampai nanti bulan Juni 2025. Namun karena bulan Juli sudah dilewati, maka Kim Dedek bahas mulai bulan Agustus ini. Jadi Agustus 2024 sampai Juni 2025. Oke, yang mau Kim Dedek bahas kali ini adalah weton Selasa Wage. Weton Selasa Wage. Sudah ada beberapa weton yang sudah Kim Dedek bahas. Kalau ternyata Selasa Wage bukan weton kalian, kalian bisa cari di koleksi video Kim Dedek Kantil. Bisa kalian cari-cari di sana. Mungkin weton kalian sudah Kim Dedek bahas. Oke. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, Kim Dedek tetap wanti-wanti. Di sini Kim Dedek tekankan di sektor ekonomi maupun sektor sosial. Jadi prediksi yang Kim Dedek buat di sini itu prediksi secara global. Jadi kalau ada pertanyaan dari sobat-sobat Dedek, kenapa kok kurang pas dengan kehidupannya dia, kenapa kok kurang dan sebagainya, itu karena prediksi yang Kim Dedek lakukan di sini adalah secara global atau secara garis besar, yaitu Kim Dedek hanya melihat perhitungan dari weton secara global ya, terus perekonomian secara global maupun nasional, karena Kim Dedek menekankan di sektor ekonomi dan sosial. Jadi yang Kim Dedek lihat adalah faktor ekonomi global dan nasional yang terjadi saat ini. Oke, jadi kalau mau lebih mendekati, itu kan nama perorangan itu juga ada neptunya, ada hitung-hitungannya, ada wukunya, ada nanti jam lahirnya jam berapa dan sebagainya, itu lebih mendetail. Cuman kalau yang di sini adalah secara global. Meskipun prediksi ini secara global, secara garis besar, bisa kalian manfaatkan untuk sebagai penyusun strategi atau rencana untuk melewati kehidupan yang akan datang. Jadi setidaknya kita memiliki ada gambaran lah. Jadi kalau kita bisa secara bijaksana mengambil prediksi itu, maka kita akan memanfaatkan prediksi itu secara benar, secara baik. Oke, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Oke, kita langsung ke Selasa Wage ya. Selasa Wage, bagaimana prediksi perjalanan Selasa Wage di pertengahan tahun 2024 sampai pertengahan tahun 2025. Di bulan Agustus ini untuk Selasa Wage ini, menurut catatan yang Kim Dedek buat, itu masih memiliki energi yang sangat besar, energi positifnya sangat besar, terutama ini mempengaruhi di sektor ekonomi, kemudian baru sosialnya. Jadi untuk Selasa Wage di bulan Agustus ini, sektor ekonomi itu cenderung aman karena memiliki energi positif yang besar. Jadi sebetulnya di bulan Agustus ini sedang tinggi-tingginya atau sedang melonjaknya energi positif yang mendukung ke arah sektor ekonomi. Lalu di bulan September ini masih bagus, energinya masih bagus, mendukung di sektor sosial. Jadi secara garis besarnya ekonomi dan sosial itu saling berkaitan. Sosial itu adalah hubungan antar manusia ya, bisa mendapatkan relasi, investor dan sebagainya, teman-teman baru dan sebagainya, itu nanti pasti akan mempengaruhi keadaan ekonomi. Oke, di bulan Oktober ini terjadi drop untuk Selasa Wage. Drop di sini
menurut perhitungan yang Kim Bledek lakukan, itu karena ulah dari diri sendiri. Ulah dari diri sendiri ini bisa karena terlena. Karena terlena itu berarti nanti cenderungnya tidak waspada, terus mungkin foya-foya, tidak melakukan perhitungan dengan cermat, lupa diri dan sebagainya. Itu adalah faktor dari diri sendiri. Kenapa di Oktober Kim Bledek bilang karena ulah dari diri sendiri? Karena probabilitas perhitungannya lebih besar cenderung ke arah diri sendiri. Jadi drop tersebut terjadi karena ulah diri sendiri. Oke, kalau di bulan November berikutnya, di bulan November ini terjadi perbaikan. Jadi energinya itu sudah mulai memperbaiki diri. Jadi energinya sudah mulai meningkat meskipun tidak secara signifikan. Namun energi yang meningkat ini diharapkan bisa untuk memperbaiki diri sendiri atau memperbaiki keadaan baik itu sosial maupun ekonominya. Lalu bulan Desember, Desember 2024 ini mulai bagus, mulai ada energi positif, terutama ini mempengaruhi di sektor sosial. Jadi sektor sosialnya ini mulai berkembang atau mulai meningkat, baik itu mendapatkan kenalan baru, investor baru, ya semacam itu, karena sosial itu hubungan antar masyarakatnya, atau mendapatkan pesanan-pesanan baru, order baru yang nantinya bisa meningkatkan omset penjualan bagi pengusaha atau wira swasta, atau kenalan baru atau relasi baru sebagai pegawai yang nantinya bisa meningkatkan ke gaji, pendapatan atau jabatan. Kemudian di bulan Januari, Januari untuk Selasa Wage, Januari 2025 ya, ini terjadi peningkatan energi secara drastis, melonjak secara drastis. Ini mempengaruhi di sektor ekonomi. Jadi di bulan Januari ini terjadi lonjakan yang sangat tinggi, dan lonjakan ini akan mempengaruhi sektor ekonomi. Berarti sektor ekonominya ini melejit, naik lagi. Lalu di bulan Februari, masih terjadi kenaikan di sektor sosial, terutama energinya itu mempengaruhi sektor sosialnya. Lalu di bulan Maret, terjadi drop lagi. Drop lagi kalau menurut perhitungan dan catatan yang Kim Bledek lakukan, dropnya ini karena ulah diri sendiri lagi. Jadi probabilitas terbesarnya adalah karena dari diri sendiri ya, bukan karena orang lain. Orang lain mungkin kalau untuk Selasa Wage ini di bulan Maret ini, orang lain mungkin hanya sedikit lah untuk apa yang menimbulkan masalah tersebut. Cuman faktor terbesarnya adalah dari diri sendiri. Jadi untuk Selasa Wage itu drop di bulan Oktober sama di bulan Maret ya, itu perlu diperhatikan karena drop tersebut karena dari diri sendiri. Kalau dilihat dari perjalanannya ini, itu biasanya karena lupa diri, karena kalau dilihat setelah semuanya bagus, baik, lupa diri, drop lagi. Terus meningkat lagi, bagus, tidak waspada, lupa diri, atau foya-foya, menggunakan apa namanya keuangannya untuk sesuatu yang tidak penting dan sebagainya, drop lagi. Oke, kemudian di bulan April ini ada energi yang mulai tinggi lah, cuman ini energinya memperbaiki lah, memperbaiki kesalahan-kesalahan kemarin ya, energinya ini bisa kalian pakai untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Lalu di bulan Mei, ini mulai meningkat di sektor sosialnya, bulan Juni juga meningkat di sektor sosialnya. Oke, kesimpulannya untuk Selasa Wage yang perlu diperhatikan adalah mawas diri. Karena kalau dari perhitungan dari Kim Bledek Kantil, ini di bulan Oktober dan di bulan Maret itu terjadi drop. Drop tersebut karena ulah dari diri sendiri. Sebetulnya kalau bisa mengatasi drop ada dua drop ini ya di bulan di tahun C 2024 ada satu drop, 2025 ada satu drop.
di sini 2024 pertengahan sampai 2025 awal itu ada satu drop di bulan Oktober 2024. Lalu berikutnya awal 2025 sampai pertengahan 2025 ada satu drop di bulan Maret. Kalau dilihat ini karena ulah dari diri sendiri, probabilitas terbesarnya itu. Jadi kalau kalian bisa di bulan Oktober ini bisa mawas diri, insya Allah kalian bisa mengatasi drop tersebut. Jadi kalau bisa mawas diri, drop tersebut bisa teratasi, insya Allah di bulan Maret juga kalian juga harus waspada. Kemungkinan besar kalau di bulan Oktober bisa mengatasi, kalau untuk Selasa Wage khususnya ini bisa mengatasi karena bisa mawas diri, ternyata lupa dirinya semakin besar, maka di bulan Maret dropnya semakin dalam. Jadi harus hati-hati. Untuk tahun C ini Selasa Wage itu sebetulnya banyak sekali peningkatan energi positif yang akan mempengaruhi sektor ekonominya. Sektor ekonominya insya Allah akan bagus. Namun ada dua rintangan atau dua drop. Dua drop ini disebabkan oleh diri sendiri, kelakuan dari diri sendiri ya. Makanya itu kalau kalian bisa mawas diri, insya Allah kalian akan melewati tahun C ini dengan baik, atau pertengahan 2024 sampai pertengahan 2025 dengan baik. Oke, semoga prediksi dari Kibletek ini bisa kalian manfaatkan secara benar, secara bijaksana, secara semestinya ya. Jangan kalian telan mentah-mentah. Kalau kalian telan mentah-mentah ya, namanya kalian makan makanan yang mentah, maka kurang baik. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.